Assalamualaikum dan hai, selamat datang saya ini. Dan pada hari kali ini kita kembali ke dalam video saya. Dan hari ini buat kali pertama saya buat facecam. Yeay. Okay, dan hari ini saya akan bermain satu game dekat internet ni yang bernama Would You Rather. Jadi kita cuba main lah. Okay, ini contoh ni, soalan pertama ni. If you were only allowed saya tak pandai Inggeris lah senyap. If you were only allowed to read one comic book company's comic books, would you rather only read Marvel or only read DC Comics? Jadi saya akan only read Marvel sebab saya tak suka mana DC Comics. Ya, yeah, itu dia. Itu contoh soalan pertama ya. 852 agree pasal read Marvel, 376,000 disagree pasal DC Comics. Jadi kita ke soalan seterusnya. Oh, would you rather store all your photos on Facebook or store all your photos on Flick? Okay, jadi saya akan pilih Facebook. Saya tak kenal langsung Flick ataupun Flickr tu. Flickr? Oh, ini soalan ni memang dia sengaja cari puzzle. Would you rather be famous on Tumblr or be famous on YouTube? Biar betul, semestinya YouTube lah. Oh, tengok tu, 91% pilih YouTube, hanya 9% saja nak be famous on Tumblr. Saya kena tunjuk muka saya, bukan tutup macam ni. Wow, korang tengok soalan ni. Would you rather spend 5 years in maximum security prison and receive $5 million upon your release or not go to prison and never become rich? Okay, awal lebih rela duduk 5 tahun dalam penjara dengan maximum security prison dan sudah dapat $5 juta selepas keluar tu. Ataupun tak masuk penjara dan tak dapat duit. Jadi, kalau saya masuk penjara, saya dikata maximum security prison. Maknanya tak nak keluar, tak nak lari. Tapi kat dalam penjara macam-macam ada kan. Makanan ada, gym ada, gym mesti ada tempat rehat, berseronok lagi pun. Oh, telefon tak ada. Oh, saya lebih rela tak masuk penjara. Tapi mereka nak masuk penjara. Tapi 5 juta banyak tu sebenarnya. Oh, apa ni soalan ni. Would you rather be an anti-social genius, genius, ataupun be a popular but unintelligent? Okay, soalan ni, dia kata yang biru tu, awak lebih rela antisocial, tak berkawan dengan siapa-siapa, tapi genius, pandai, ataupun menjadi popular, terkenal satu dunia, tapi bodoh. Unintelligent tu macam tak bijak, tak pandai lah. Kalau contoh, saya jadi genius, tapi saya tak boleh nak tunjuk genius saya kepada orang lain. Genius saya ni hanya untuk diri sendiri saja. Oh, okay. Rasa kalau kita popular, kita terkenal, tapi kita tak pandai apa-apa. Macam kalau ada peminat tanya, 1 + 1 berapa? 3. Okay, itu susah tu. Rasa kalau yang biru, be an antisocial genius, kita dapat fikir, kita dapat fikir formula, algebra, algebra, algebra. Tapi hanya kita je yang tahu. Oh, okay. Saya lebih rela jadi popular tapi tak pandai lah. Dan mereka lebih rela nak jadi pandai tapi antisosial. Apa yang mereka fikirkan ni? Oh, live in Boston atau in New York City? Saya nak tinggal kat New York City sebab Boston ada apa? Saya tak tahu ada apa Boston. Jadi saya nak, okay, semua orang pilih New York City. Bagus, bagus, bagus. Apa ni? Awak lebih rela dating, keluar dating, keluar macam makan-makan macam tu dengan orang yang selalu nampak macam berumur 12 tahun ataupun makan-makan dengan orang berumur 80 tahun? Okey. Jadi, kalau saya makan malam dengan orang 12 tahun, maknanya orang akan pilih, eh, mereka tengok tu kekasih. Tapi kalau saya makan malam dengan orang 80 tahun, mereka cakap, oh, dia makan malam dengan mak dia. Saya lebih rela 80 tahun lah daripada... Abaikan je tu. Own a pet snake ataupun own a pet turtle. Awak lebih rela ada ular sebagai awak peliharaan ataupun ada kura-kura, turtle kan? Kan, harap-harapnya lah. Saya memang akan kura-kura lah. Siapa nak snake? Dia akan makan kita, mati nanti. Ni soalan cantik. Would you rather have to skip instead of walk or run at all times? Sprint everywhere you
you normally walk, jog or run to? Okay, jadi kalau korang tak faham, mesej ceritakan yang warna biru ni. Skip tu macam skipping lah. Macam tali skipping kan, tak sedap saya tu yang orang main tali lompat-lompat-lompat-lompat macam tu. Maknanya kita kena lompat-lompat macam tu lah, lari sana. Kalau kita nak jalan je, kita kena lompat-lompat macam tu. Memang tak ada cara lain dah. Lumba lari ke, lumba kaki, marathon ke, menetas desa ke, berjalan sampai bilik saya ke, dapur ke, memang kena skipping juga. Saya rasa saya memang tak boleh lah, saya akan lelah dululah kalau buat macam tu. Ataupun yang ni, sprint everywhere you walk, normally walk, jog around tu. Maknanya, kalau kita nak berjalan ke bilik kita sampai ke dapur, kita kena berlari selaju yang mungkin. Walaupun berjalan dekat je, kena berlari juga. Memang kena berlari, walau apa-apa pun kita kena buat. Jadi ni soalan ni, saya rasa sprint everywhere you normally walk. Okay, sebab saya tak panggil, saya tak panggil skipping ya, tu sebab dia. Tengok ada orang komen. Would probably die skipping downstairs tu. Okay, saya rasa ni soalan terakhir ya. If you could only eat one and never eat the other, would you rather eat waffles or eat pancakes? Jadi, kalau boleh makan satu benda je kat dunia ni, tak boleh makan benda lain, I'll be rather makan waffle atau makan pancake. Secara jujurnya, pancake saya tak pernah makan. Saya tak tahu, saya tak ingat dah pancake tu. Manakala waffles ni memang sedap. Saya suka waffles. Sekejap, saya nak tengok dulu pancakes ni macam mana sebenarnya. Oh, bagus. Saya literally tak pandai eja pancakes. Bagus sangat. Oh, macam ni pancakes. Dia macam... macam ni lah pancake. Okay, saya tak pernah makan pancake dalam hidup saya. Jadi, saya akan pilih waffles lah. Waffles. Oh, itu memang sikit je. Lebih kurang perbezaan dalam 30,000 orang. Okay, bagus. Jadi, walaupun apa pun, kalau korang suka video ini dan nak saya buat facecam lagi, jangan lupa like, subscribe, share. Dan ini video pendek je sebab saya dah sakit belakang dah menyandar ni. Bye semua, sayang korang macam biasa. Go for the outro. Woohoo!